Good morning. Pagi. So this is how I look like every morning. Ini rambut gue. It's annoying karena gue gunting sendiri. Makanya tiap pagi gue udah kayak air mancur. Hari ini aku bakalan latihan terus ngeset alat apa ya bass sama ampli aku. Dia habis gue mandi dan makan, gue mau beresin closet karena udah penuh banget. Gue mau sortir-sortir terus pengen gue jualin. Oke, sekarang gue mau pilih outfit ya. Karena di rumah nih, jadi gue pakainya sih biasanya ya kaos sama celana biasa aja ya. Dan untuk celananya gue pakai corduroy kayak gini. Jadi warnanya hari ini lumayan cerah ya. Dan untuk sneakersnya, oh iya, di rumah nggak pakai sneakers. Jadi gue baru selesai beres-beres. Gak tau sih kurangnya banyak atau enggak, tapi lebih rapi. Oke, jadi sekarang gue mau kasih lihat ke kalian gimana persiapan gue kalau misalnya gue syuting konten YouTube di rumah. So I was just in my bed, I was scrolling through my social media, including TikTok, and I saw this. I'm out of there, I'm gone. Big wreck, long. Tanya gue mau coba, tapi agak susah, jadi latihan dulu. Oke, jadi ini settingan gua dipakein softbox ya, dan kameranya gua pakai Sony A7 Mark III. Dan untuk audionya gua pakai Rode Link ini ya, jadi wireless. Nah, abis bikin review, gue mau foto sepatunya juga sekalian sama OOTD. Karena kan sekarang aku udah pakai kaos Led Zeppelin, terus aku mau cari outernya aja, kayaknya gini, jeans. Jadi gue coba spot satu di rumah gue, yaitu di depan kamar, lorong gini. So this is the final look. Tadinya gue mau sampai kayak cocok segala, tapi nggak bisa karena gue mager banget. Jadi, kamar gua ada tompel by the way, itu anjing tikus di atas. Terus aku tambahin boot ini biar lebih rock dan matching aja. Cus. Jadi settingnya kayak gini ya, lampu softbox yang tadi dan tripod. For the info, I'm out of there. I'm gone. Big rack. Long. Said you trying to kick it, I'm in the mouth song. Promise I don't mind. I'll never be. Beres deh. Sekarang aku mau coba buat lagu. Dan sekarang gue mau ngedit video yang tadi udah gue syuting. Nah, abis ini gue itu mau catch up sama teman-teman gue, soalnya udah lama banget gak ngobrol. Jadi abis ini mau zoom. Cuman sambil ngedit, gue mau sambil ngepop mie ya, buat ningkatin mood bus gue pas nanti mau ngedit. Sekarang gue mau ngepop mie bareng nih anak-anak, gak jelas nih. Wow, Fir, lo juga ngepop mie, Fir? Tim Leno, dan hari ini gue... Mm-hmm.
tim ayam apa tim bakso? Gue sih tim ayam. Aku sih tim ayam. Eh sih tim pop misalnya. Rasa apapun, pasti enak. Oke, gue biasanya kalau udah malam gini. So, gue udah pakai baju tidur, udah ganti baju tidur. And I wash my face, I brush my teeth, and now I'm going to do my skincare. Jadi selama di rumah, selama seru di rumah, gue biasain baca buku, buku apa aja gitu ya, buku tentang kayak passion gue tentang film atau buku tentang fashion juga. Mau kasih tahu kalian gimana cara ngerawat bas ala aku. Tinggal dulu nih bagian headnya, conditioner dan lain-lainnya. Jadi itu rutinitas malam gua biasanya sih. Oke, udah beres dari pagi sampai sekarang udah malam. Oke, jadi sekarang gua mau lanjut nyantai dan siap-siap tidur abis ini. Yang gua syukurin dari di rumah ini, gua seru-seruan di rumah. I clean up, I catch up with my friends. Terus lebih banyak waktu luang buat aku ngulik lagu. Tetap bisa ngelakuin pekerjaan gua, bikin konten. Lalu sekarang aku jadi lebih sadar diri untuk bersih-bersih kamar, terutama bersih-bersih alat. Dan juga makin dekat sama keluarga pastinya. Yeah, I feel great. Dan pastinya walaupun di rumah, gue tetap juga bisa ikut turut bantu teman-teman kita yang terdampak COVID-19 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin keseharian aku selama aku di rumah aja, selama masa karantina. By you staying home juga, you're taking care of your family, you're taking care of your friends, you're taking care of everyone else. Terus run aja di rumah, kayak gue hari ini. Okay. Jadi segitu aktivitas gue hari ini. Thank you udah ngikutin ya. Bye. Dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian semua. Sehat-sehat ya. Aku bobo dulu. Bye. And just remember the least thing that you can do to help itu ya by staying home.